Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di sore hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek ya para sahabat ya. Namun sebelumnya nih para sahabat, tak bosan-bosan Mimi selalu mengingatkan kepada para sahabat semua untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan tombol notifikasinya ya para sahabat ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi terbaru seputaran Ayu Ting Ting dan Syahir Sek. Dan tidak lupa pula nih para sahabat, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat semua yang telah mendukung channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian mengalir lancar deras seperti air yang mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya para sahabat, di sore hari ini Mimin banyak sekali kabar terbaru nih dari Ayu Ting Ting. Pertama nih kita lihat dulu nih akun Instagram milik Ayu Ting Ting yang beberapa kali memposting sebuah foto ya para sahabat ya. Foto dirinya yang pertama, ada foto dirinya saat berada di dalam mobil. Di situ kita lihat Ayu Ting Ting nampak kece badai, keren abis ya para sahabat ya. Ayu Ting Ting mengenakan outfit topi dan baju berwarna navy ya para sahabat ya, senada dengan topinya pula. Wah keren abis nih para sahabat ya. Langsung saja nih kita lihat lagi, ada Ayu Ting Ting yang memakai baju pelangsing nih para sahabat ya. Wah wah wah, body Ayu Ting Ting yang sangat goals banget ya. Yang sangat langsing dan sangat perfect ya para sahabat, kelihatan banget ya situ Ayu Ting Ting cantik dan bodinya sangat aduhai ya para sahabat ya. Nah langsung saja juga nih kita lihat ada sebuah kabar yang datangnya dari akun fans Asia Sejati. Seperti biasa nih para sahabat, ada banyak sekali berita terbaru dari Ayu dan Syahir. Yang pertama kita lihat ada sebuah cuplikan video lawas nih, bukti-bukti bahwa Ayu dan Syahir itu memang sering sekali kedapatan jalan-jalan bareng nih. Kita lihat tuh di situ di mana video tersebut, video dari dokter Brata ya para sahabat ya, atau dari mana itu, dari Koko Kriuk. Nah dari Koko Kriuk di situ kita lihat ada sebuah cuplikan video nih, dimana di situ videonya diperlambat ya oleh akun tersebut. Kita salpok nih para sahabat, siapa ya yang di belakang Ayu Ting Ting tuh terciduk, mirip siapa nih, mirip siapa kalau bukan mirip si India Aca-Aca dari negara Jammu Kashmir ya para sahabat ya. Wah wah wah, terciduk tuh kemarin jalan-jalan bareng ke Swiss ya para sahabat ya. Nah kita lihat di situ ada sebuah caption yang mengatakan, Ayu Shake yang lagi happy. Ayu kan udah bilang bahwa dia gak perlu bawa selimut, tapi dia udah bawa pacar biar hangat. Dan lihat tuh yang keciduk lagi ngomong dengan Brata juga Shiva. Video ini ku sengaja lambatin biar jelas tuh kelihatannya, karena ada yang bilang dulunya kalau itu si pencopet. Masa sih pencopet kok ngomong dengan Brata? Makanya video aku pelankan muternya, oke?
Dan Ayu juga bawa koper ada 6 tuh dulunya. Aku pernah hitung dan posting. 2 paling gede, 2 kopernya menengah, 2 juga dan 2 agak kecil. Belum lagi ransel. Banyak banget. Buat siapa coba? Dan habis dari Rusia, Ayu tidak pulang bersama Dr. Tan dan Koko Kriuk, tapi misah dengan mereka di Turki. Dan Ayu pulangnya lewat India dan sedikit terlambat dari jadwal. Wah, ketahuan deh kalau Ayu Ting-Ting pernah mampir ke India ya para sahabat ya. Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans yang lainnya. Salah satunya nih, komentar datang dari @aisyah3180 yang mengatakan, ini waktu liburan, tidak sadar ada yang kena kamera. Kelihatan banget orangnya si ganteng dari Kashmir. Makanya Umi bilang anaknya sudah bahagia. Wow, bisa aja ya. Bener ya, sepertinya ada yang tidak sadar kamera ya. Udah tertangkap kamera. Wah, jelas banget ini penampakannya itu adalah Syahir Sek yang tertangkap kamera ya para sahabat ya. Nah, ada juga nih komentar datang dari @dijbat yang mengatakan, itu maksudku Uni videonya, Uni top, makanya Uni pernah dimusuhin si Brata kan, karena takut kebongkar kerjasama mereka, karena Syahir Sek itu dilindungi tim besarnya AI. 100 untukmu Uni, wow, bener banget ya para sahabat ya, akhirnya terbongkar pula nih. Nah, selanjutnya nih para sahabat, selanjutnya ada video menarik lagi nih para sahabat yang datangnya dari Ayu Ting Ting. Kali ini ketahuan lagi nih Ayu Ting Ting dan Syahir Sek sepertinya sedang bersama lagi. Karena di situ terlihat nih para sahabat ya, Ayu Ting Ting sedang sedang berada di dalam mobil. Dan ketahuan nih dari kaca yang ada di depan mobil itu seperti wajahnya tidak asing lagi nih para sahabat ya. Di situ kita lihat nih ada sebuah caption yang mengatakan, Ayu shake lagi berdua, happy tuh. Mau ke brownies kali atau mau kemana-mana? Alamat palsu dong kalau begitu. Lihat tangan putih dan agak gede tuh. Dan mukanya pakai kumis dan hidungnya mancung. Juga ada brewoknya tuh. Siapa lagi kalau bukan Mas Bejo. Aku intip pakai sedotan ajaib dari Doraemon. Sayang banget ya si Dora sama Eike. Wah, bisa aja ini ya Mimin ya. Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Apakah kalian percaya atau tidak? Silakan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.